Yo, halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers ya, sahabat Henry semuanya. Pada astaga, karakter kelapa, anda kelapaan isi perut anda dengan makanan secepatnya, astaga. Ya, oke lah, jadi kita bakal vlog gabut lagi coy, vlog gabut lagi. Ya jalan-jalan lah gitu ya sama si mobil baru gua. Nggak tahu sih mobil gua masih bagus atau enggak ya. Kita kelaparan sahabat Hendrik. Oke, jadi daripada kita banyak cincong ya, banyak berbicaranya, mending kita jalan-jalan coy. Mobil gua masih bagus ditabrak bagus ya. Mobil siapa lagi yang nabrak gua di sini ya? Heh, hobi banget nabrak di mobil gua. Oke. Hobi banget nabrak di mobil gua di sini. Mobil gua hancur. Oke, karakter anda kelaparan, isi perut dengan makanan secepatnya. Biasanya enggak gitu sih. Banyak, sudahlah. Ya gua ke cangkil bel dulu enggak? Ke cangkir bel dulu lah kita ya. Ya ada. Ya ada itu lagi coy. Biasa gua ada namanya gratis bensin gitu. Enggak ada lagi bensin ya. Gratis bensin enggak ada lagi coy. Kita vlog kabut. Wow, sekarang ada tempelan dilarang ya. Dilarang berarti muter tuh. Sudah tahu dilarang tuh. Banget ya. Oke. Oke, kita di bawah batas apa? Jalan-jalan pakai mobil jelek gua ini. Udah mobil baru tambah jeleknya, ditabrak sama orang yang enggak diketahui gitu. Tabrak terus memang. Oke lah, kita agak kebutin. Oke. Karena sepi di sini sahabat Hendrik ya, tuh sepi tuh, nggak ada orang, gua males sih mau kerja lagi. Kita coba ke cangkil bel ya, cangkil bel di sini. Ya, gua tahu lo lapar, sedikit lah pasti. Atau ke Willow kita, gua sih banyak yang restoran-restoran gitu sahabat Hendrik. Jadi ada beberapa yang gua tahu, ada yang beberapa gua nggak tahu. Yang gua tahu sih di sini cuma nggak tahu sih buka atau enggak gitu. Biasanya sih gua beli di sini. Coba ya kita masuk sini. Yap, terkunci. Bagus. Oke, kita jalan. Berarti kita harus ke Willow. Ya, Willow. Enggak mau nih, karena gue juga bingung nih tempat mana yang buka. Atau kita buka aplikasi aja ya, biasanya di aplikasi itu ada yang jual. Coba kita cek di aplikasi. Anda tidak dapat melakukan hal ini dong, astaga. Jadi gimana, gue harus keliling gitu, keliling kota. Ah, bisa kan, kencang kampret memang. Oke, kita ke ini terus properties. Unity Cafe. Ini kayak cafe ada nih. Open. Baru ya? Baru kayaknya. Toko General Restoran. Restoran mall. Oh, mau kita di mall nih sahabat Andre. Oke, kita ke restoran ya. Coba kita ke restoran. Sini aja lah, stop. Oke,
Katanya restoran. Restoran ada makanan. Astaga. Ayo please. Kenapa guling-guling coy? Kenapa guling di sini coy? Ada parah nih. Bang Hendrik kelaparan, sahabat Hendrik. Aduh. Enggak beli makanan, Pak. Aduh, restoran di mana sih? Restoran mana depan? Bentar. Kita cek lagi nih. Yang mana sih restorannya? Restoran depan mall. Oh, depan mall. Depan mall berarti di situ, bukan di sini. Ini dalam mall ini. Depan mall di sini. Oke, kita coba masuk ke dalamnya, sahabat Andy. Semoga aja buka. Ini aduh, geng sepeda ini. Kenapa ada sepeda parkir di situ? Oke, enggak bisa. Enggak bisa juga. Sudah ini, enggak tahu ini. Enggak tahu ini. Waduh, gawat nih. Kalau enggak secepatnya ini gawat nih. Aduh, general tutup. Elektronik tutup. Yap. Tutup semua, mampus lah. Mampus gua. Mampus dah. Gak tahu nih kalau kelaparan apa yang terjadi ya. Nah, gua pingsan terus. Kita bakal kebutin aja lah. Kita bakal cari makanan di mungkin di sekitar Unity tadi ya. Ada Unity juga, kita bakal coba ke sana. Astaga. Sabar dikit, sabar ya, Pak. Nah, sini nih biasanya. Di sini ada dua tempat. Kita coba. Oke, Unity Electronic enggak masuk. Cafe juga enggak masuk. Ini dulu. Oh, ini nih. Enggak masuk. Mana dah? Mati lah gua, nanti kelaparan coy. kocak. Gua pingsan coy. Oi, bangun oi. Woi, bangun. Bangun dong, bangun ya. Oke. Gua tahu lo lapar. Tinggal gini juga caranya. Lo guling-guling di tanah mah sama aja bohong. Ah, tumburin aja, bodo amat. Aduh, gila. Ah, biasa di sini nih, di sini nih. Gak tau nih, di sini pasti ada. Nih. Ah, di sini nih, nggak masuk. Mana lagi? Sini. Yah, bagus. Terkunci semua. Oke, berarti. Berarti kita ke tempat sana. Ini sampai nge-vlog enggak sih? Gila, nge-vlog sampai kelaparan, coy. Hei, sekarang ada yang baru ya itu tempat. Sini. Semoga aja buka di sini ya, sahabat Hendrik ya. Kalau kalau mau buka like dulu sampai 10 ya, sahabat Hendrik ya. Oke. Like sampai 10 pasti buka, ada yang buka pasti tokonya.
Coba buka. Yes, buka kan? Gua tahu. Please, please, please. Please gua cepat makannya, cepat. Gua tahu. Ayo cepat. Bangun coy. Oke. Nah, sama Pak Uco ini. Oke, beli donat aja. 1 2 3 4 5. Ah, kena. 1 2 3. Gua minum kan. Kayaknya gua bakal bawa ke sini deh. Masuk ke mobil gua. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5. Oke, 5 ya. Lima. Oke, 5. Lima ya. 1 2. Oke. Aduh, salah lagi. Malah burger dong. Gua makan dulu burgernya. Oke. 1 2. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, tujuh. Tujuh sewang ya. Sudahlah. 7. Berarti ini tambah 10. Minumannya tambah 10 nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kurang minumannya nih 10 nih. Satu. Oh. Jangkauannya kurang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lihat wallet gua. Oke. Kita coba masuk ya. Masih muat banyak. Oke. Under control. Oke.
6 paket coy. Kayaknya penuh. 6 paket. Oh. Nah, jadi. Astaga. Oke. Tuh, 2 3 4 6 yes. Oh iya, 6 coy. Oke. Masih ada berapa nih? 300. Harusnya cukup gak nih? Ntar gak cukup lagi. Kayaknya masih kayak 40 deh. Nih, keluar dulu. Oke. Okay. Full. Berarti 6. Okay. Selesai nih sahabat Andri. Oke. Full. Jadi beli 2 pack lagi nih kayaknya. Beli 2 lagi, udah selesai gitu. Habis itu kita isi bensin sama perbaikin mobil sahabat Hendrik. Oke banget. Tinggal 100 pak. Siap. Oke. Oh iya, bentar. Aduh, lupa nih. Bentar. Tarik 1000. Oke, okay, nice. Okay. Oh, udah selesai. Oke. Okay. Nah, selangkah kita. Oke. Okay. Kita perbaikin ya, sahabat Hendri. Perbaikin mobil.
Gila, banyak banget perbaikan gua, coy. Habis uang banyak nih sih. Ntar kita bakal cari uang lagi. Cari uang yang banyak, coy. Kita cari uang banyak. Nah, ini gua mau kasih tips buat kalian semua ya, para subscriber Bang Hendri ini ya. Jadi kalau kalian mau cari uang, kalian bisa kok modalin diri kalian itu seperti jual makanan, kayak abang ya, jual makanan. Ini sebenarnya abang tuh stok ini untuk jual juga, sahabat Hendri, bukan stok aja. Jadi abang itu jualan ke teman-teman. Bang, cara bikin iklannya gimana, Bang? Kalau kalian mau bikin iklan di ini ya, nanti gua ajarin gimana cara bikin iklannya ya, sahabat Hendri. Oke, kita parkirin dulu mobil ini ke rumah gua. Nah, nanti kita bakal gua jelasin, Bang Hendri akan jelasin ya, maksudnya Bang Hendri akan jelasin di rumah. Oke, sudah sampai di rumah, nanti kita Bang jelasin ya. Oke. Oke. Kita buka pintunya dulu ya. Kunci. Nanti ketahuan lagi. Oke. Duduk sini. Oke, sahabat Hendrik ya. Jadi abang jelasin gimana sih cara bikin iklan di LRP ya. Atau bang, saya mau, misalnya nih, saya mekanik bang, saya mau iklan jasa ya. Oke, iklan jasa ya, sahabat Hendrik. Yang pertama kalian harus lakukan adalah klik HP kalian ya. HP kalian, jangan kalian buang ya HP kalian. Dan pas awal kan kalian dikasih HP itu, nah ya, kalian gunain HP itu ya. Oke, jadi di sini kita bakal gua jelasin gimana sih. Nah, ini nomor kalian ya, sahabat Hendri ya. Ini nomor telepon kalian. Misal ada orang mau nanya, "Bang, nomor telepon Abang apa?" Ya, ini nomor teleponnya ya. Kalian bisa cek. Ring ring ring. Ring ring ring. Ini ringtone, coy. Banyak loh. Wah, mantap ini dong. Ini. Wih, mantap. Enggak tahu ini kena copyright atau enggak. Wah, mantap, coy. Oke, nanti kita ini nanti kena copyright, coy, video gua, coy. Susah, Pak, kena copyright. Oke, jadi aduh, oke terus ya. Oke, aduh, oke lagi dah. Jadi ini ya, gimana sih bikin iklan kayak seperti ini ya, seperti ini ataupun seperti ini ya. Sahabat Hendri harus membutuhkan yang namanya ini ya. Nah, ini nih. Oke. Nah, ini kalian harus top up. Jadi, kalian pertama-tama top up dulu. Top up ya. Ketik top up nih, top up. Spasi nominalnya berapa? Misalnya contoh ya. Gua mau nambahin 500. Nah, kalau sudah langsung klik send. Nah, nanti di sini harus top up-nya itu harus besar ya, sahabat Hendri ya. Jadi top up. Oke. Okay. Nah, langsung klik. Boom. Yap. Nah, ini ya sahabat Hendri ya. Jadi hurufnya harus huruf kapital, jadi enggak bisa pakai huruf kecil ya. Kayak ini enggak bisa ya dia, sahabat Hendri. Jadi harus pakai huruf besar. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Selamat, Anda berhasil melakukan top up. Sisa pulsa Anda adalah 3600 ya, tadi dari 3130. Nah, oke, okay, kalau sudah sahabat Hendri isi ke home, balik ke home ya. Klik yang ini
ya, advance ini ya, advance ini untuk buat mau lihat-lihat iklan ya. Nah, di atas ini kan ada buat iklan nih sahabat Endri. Kalian tinggal aja buat nomor telepon kalian, misal kalian jasa ya, ini ya jasa. Nomor telepon kalian sesuaikan dengan yang ini ya, sahabat Endri. Jadi contoh nih. Ini contoh ya, ini nomor telepon abang nih. Oke. Okay. Namanya siapa? Nama ini nama di in-game kalian ya, sahabat Endri. Misal nama abang ya, nama abang nih. Nah. Aduh. Oke, okay, gini. Oke. Okay. Alamatnya kalau kalian punya alamat, misalnya alamatnya di Elkora ya, Elkora. Elkor, nah Elkor lah gitu. Elkor ya atau Elkora. Nah, gitu. Elkor aja kalau gua singkat sih. Oke. Okay. Terus berakhir. Nah, ini kalian bisa berakhir 1 jam, bisa 1 hari. Ya. Nah, ini bagiannya, kalian isi bagiannya. Misalnya kalau kalian jasa kayak mekanik atau ini ya bagian jasa ya sahabat Endri. Kalau kalian punya mau jual kendaraan atau jual ini ya kalian di bagian kendaraan. Kalau kalian punya restoran, general shop, electronic shop, terus 24/7 shop ya, kalian bisa pergi ke properti, bagian properti. Nah, kalau untuk pekerjaan itu ya biasa lowongan pekerjaan lah gitu, misalnya apa ya, banyak lah gitu ya. Nah, ini kalau abang ini personal ya sahabat Endri. Jadi personal ini adalah menjual makanan ya dengan diri sendiri gitu ya. Jadi bukan untuk maksudnya ini kan bisnis abang sendiri, bukan jasa atau semacamnya kayak mekanik atau ini kan itu jasa ya sahabat Endri. Beda sama makanan. Kalau makanan ini dia personal. Jadi tinggal tulis deh iklan kalian itu mau tulis apa gitu kan. Misalnya sini bukan. Astaga. Ini jujur abang juga bingung nih kenapa kalau kita pencet T itu langsung keluar say. Kalau kita pencet Y itu langsung udah keluar tim say. Nah, ini yang saya bingung nih. Jadi saya tuh mau bikin iklan agak susah sedikit ya sahabat Endri. Jadi K di keyboard kita ini, K dia akan membuka kunci ya. Terus juga T sama Y, ini dia akan muncul teks tuh. Jadi secara otomatis kalian enggak bisa sempurna tulis di sini. Jadi misalnya kalau kalian tulis kalau A, kalau aku tulis aku aja enggak, K-nya aja bisa buka kunci. Itu berbahaya banget ya sahabat Endri ya. Jadi kalau kalian mau gunain ya mungkin pakai G. Yap. Ini gua enggak tahu ini bug atau semacamnya, gua enggak tahu ya sahabat Endri. Soalnya gua selama bikin iklan enggak pernah kayak ini sahabat Endri. Ini baru pertama kali gua kena kayak gini. Ya coba kalian komen di bawah ya sahabat Endri. Oke, jadi aduh, lupa dah. Malah bahas yang lain ya. Jadi sahabat Endri, aku mau Bang Hendri mau kasih tahu kalau mau bikin iklan ya terserah. Ini iklannya apa ya? Misalnya jual makanan ya. Makanan dan minuman. Nah. Oke. Okay. Nah, sudah. Jual makanan dan minuman. Nah, tulis ya sahabat Hendri ya per paketnya berapa? Per paket. Yap. Per paket ya. Oke, per paketnya per paket 35 perak misalnya nih. Oke. Oke, perak ya. 35 perak. Perak itu adalah di $35 ya sahabat Endri ya. Jadi kalau di ILRP itu perak namanya. Kalau kalian sudah G itu misal nih, itu 1000 ya, $1000 misalnya nih. $1000 itu diartikan 1 G. Kalau kalian punya 100 G
Ya itu artinya 100 dolar ya sahabat Hendri. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah buat kayak gini, sahabat Hendri tinggal pembuatan iklan, nanti masuk ke bagian sini sahabat Hendri ya. Karena gua enggak mau bikin iklan. Nah, nanti kayak gini masuknya. Nah, beli kendaraan dan properti lebih murah di Connect diskon hingga 50%. Nah, syarat dan keterangan berlaku. Nah, kayak gini ya sahabat Andre. Ini mungkin dia jual properti dan kendaraan. Mungkin dia jasa kayaknya ya. Kalau menurut gua sih jasa kayaknya kalau kayak gini. Teman yang enggak tahu sih. Yah, gitulah sahabat Andre ya. Cara gimana sih buat ini ya? Yang pertama kalian harus lakukan adalah mengisi pulsa kalian dulu, dan kedua kalian ya tinggal bikin aja iklannya. Nah, bang, kok gue nggak bisa ya mak isi pulsanya? Nah, ini jadi pertanyaan gue juga ya. Jadi buat sahabat Ender ini misalnya nggak tahu, bang, kok punya gue nggak bisa isi pulsa ya? Sebenarnya bisa sahabat Ender isi pulsa ya. Isi pulsa tuh bisa sahabat Hendri. Dengan cara apa? Kalian tabung uang kalian di bank ATM ya, di ATM lah namanya ya, ATM kalian atau di bank lah gitu lebih tepatnya. Nah, itu kalian tabung uang kalian. Misal nih kalian mau nabung 1000 ya, nanti kalau isi pulsanya tinggal top up kayak gua tadi ya, top up 500 aja gitu, ngambil 500 perak aja sudah gitu kan ya, tinggal gitu aja. Kalau kalian mau nanti ada namanya promo. Nah, promosi nanti dia tuh muncul teks di sebelah kiri pojok atas ya, teman-teman ya. Ya, sahabat Hendrik. Nah, nanti dia muncul teks gitu. Nah, dijual ini bla 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 gitu kan di Elkora. Nah, nanti gitu SMS ke sini-sini bla 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 gitu kan. Ya pokoknya gitulah sahabat Hendrik ya. Ya mungkin vlog gabut gue sampai di sini dan penjelasan gabut gue di sini. Jangan lupa kalian like ini sampai 10 kalau kalian suka gua bikin video vlog kayak gini ya. Kalau kalian mau beli-beli ya silakan komen di bawah ya, nanti abang on ya, kalian bisa komen sebanyaknya. Gua banyak paket ya sahabat Hendrian, enggak tahu berapa paket itu makanan. Ya jadi komen di bawah kalau kalian butuh makanan, minuman atau ini, per paketnya 35 perak aja ya sahabat Hendri. Oke. Dan juga buat sahabat Hendri kalau mau bantu-bantu abang, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Gua taruh linknya di deskripsi kalau mau bantu abang biar terus up to date dan juga upload terus ya. Oke, gua dari Hendri Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah. Salam gamers, dadah.